Pemirsa, jelang ujian nasional berbasis komputer, para siswa dan siswi MTs Inayatul Talibin Banjarmasin mengikuti serangkaian kegiatan istiqosah sebagai persiapan terakhir guna kelancaran proses ujian nanti. Dengan khusyuk, ratusan siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Inayatul Talibin mengikuti sholat hajat di Komplek Perguruan Al-Inayah, kawasan Belitung Darat Banjarmasin belum lama tadi. Dipimpin salah satu guru madrasah, para pelajar menjalani seluruh rangkaian ibadah secara tertib. Seperti berzikir dan bersolawat dalam kegiatan istighosah sebagai persiapan mental terakhir untuk menghadapi ujian madrasah berbasis nasional yang kemudian dilanjutkan ujian nasional berbasis komputer di bulan April ini. Semuanya memanjatkan doa dengan harapan bisa menunaikan seluruh tahapan ujian dengan lancar dan meraih hasil maksimal. Para siswa dan siswi kelas 9 sekaligus bersalaman dan meminta restu orang tua serta guru agar senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persiapan agar anak-anak kita, apalagi tahun ini, menghadapi ujian yang sangat melelahkan, ujian komputer dan ujian yang begitu panjang waktunya. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan anak-anak kita sabar, tabah, tenang dan bisa menjawab dengan bagus. Harapan mudah-mudahan anak-anak kita yang lulus di madrasah ini, yang pertama memang diharapkan adalah nilai yang diharapkan. Di hari yang sama juga digelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisi tausiah oleh salah satu guru madrasah, Sarbini Oman, yang menyampaikan tentang keutamaan salat. Sebelumnya, kegiatan ini turut diisi lantunan pembacaan syair Maulid Habsyi oleh grup pelajar. Ahmad Mahfur, Banjar TV.